teman-teman, balik lagi bersama saya di channel NJ21 Production. Kali ini saya akan trip kereta api Jayakarta Premium dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan stasiun Madiun menggunakan tarif khusus, yaitu sebesar Rp45.000 saja saya telah dapat membeli tiket kereta api Jayakarta Premium yang dibeli 2 jam sebelum keberangkatan dari kereta api Jayakarta Premium. Untuk nomor kursinya, saya berada di Premium 12, nomor kursi 11A ya teman-teman, yang akan membawa saya selama kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Nantinya saya akan lanjut menggunakan kereta api Kahuripan dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Kiara Condong, Bandung, Provinsi Jawa Barat teman-teman. Bagaimana keseruan trip kali ini? Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel NJ21 Production. Selamat menonton trip kali ini. Oh iya teman-teman, untuk kereta api Jayakarta Premium merupakan kereta api yang memiliki rangkaian cukup panjang ya teman-teman, yaitu hingga 14 rangkaian kereta ekonomi premium. Kereta api Jayakarta sendiri melayani relasi dari stasiun Surabaya Gubeng hingga stasiun akhir, yaitu stasiun Jakarta Pasar Senen, dengan menggunakan rangkaian kereta api kelas ekonomi premium tahun 2017 yang mana memiliki kenyamanan dengan AC sentral yang cukup dingin. Saat ini saya telah berada di rangkaian kereta premium 12 dari kereta api Jayakarta Premium teman-teman. Di premium 12 ini ternyata sepi ya teman-teman, hanya saya sendiri teman-teman. Tidak ada penumpang lain di kereta api kereta 12 kereta api Jayakarta Premium teman-teman. Mulai dari premium 11 hingga premium 13 itu sudah mulai sepi ya teman-teman. Tapi di saya lihat tadi di premium 13 ada satu orang kalau nggak salah teman-teman. Dan di premium 12 ini kereta api Jayakarta itu sepi banget teman-teman. Dan menurut saya kereta api Jayakarta ini emang algoritmanya penumpang yang naik rata-rata dari Jogja menuju ke Jakarta Pasar Senen teman-teman, ataupun sebaliknya seperti perjalanan saya pada waktu itu menggunakan kereta api Jakarta yang ramai dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Yogyakarta teman-teman. Setelah dari stasiun Yogyakarta hingga Surabaya itu sepi banget teman-teman kereta api Jakarta ini. Sayang sekali ya teman-teman, dengan kapasitas 13 kereta kelas ekonomi premium, tapi kereta api ini sepi peminat di antara Surabaya menuju ke Jogja teman-teman. Ya, semoga kedepannya kereta api ini bisa laris manis ya teman-teman, seperti kereta api Sancaka tambahan ataupun Sancaka fakultatif ataupun Sancaka reguler yang merupakan kompetitornya antara Surabaya hingga Yogyakarta teman-teman. Yuk ikuti terus perjalanan saya saat ini menggunakan tarif khusus sebesar Rp45.000 saja dari Surabaya menuju ke Madiun teman-teman. Namun ada beberapa tarif khusus, yang pertama kelas ekonomi itu Rp45.000 dan kelas bisnis teman-teman itu ada di harga Rp75.000 kalau nggak salah teman-teman, serta di kelas eksekutif teman-teman. Mantap banget teman-teman, untuk jarak 175 kilo dari Surabaya menuju ke Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pada pukul 14:30, kereta api Jayakarta Premium diberangkatkan dari jalur nomor 5 stasiun Surabaya Gubeng untuk pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Mojokerto ya teman-teman. Jadi cukup lama untuk jarak antara Surabaya hingga stasiun Mojokerto. Oh ya teman-teman, di jalur nomor 2 stasiun Surabaya Gubeng terdapat rangkaian kereta api Logawa yang akan melanjutkan perjalanannya menuju ke tujuan akhir stasiun Jember teman-teman. Kereta api Logawa ini memiliki dua kelas ya teman-teman, yaitu kelas ekonomi dengan kursi tegak, lalu dengan kereta kelas bisnis yang mana merupakan kenyamanan dari sarana kelas bisnis teman-teman. Untuk kereta api Logawa sendiri dipimpin oleh lokomotif seri CC2018320 Depo Induk Purwokerto. Perjalanan saya menggunakan kereta api Jayakarta Premium akan menempuh waktu kurang lebih 2 jam lebih untuk sampai di stasiun Madiun, Provinsi Jawa Timur teman-teman. Yuk nikmati perjalanan saya menggunakan kereta api Jayakarta Premium hingga stasiun Madiun. Untuk di fasilitas yang ada di kereta api kelas ekonomi premium itu ada lampu baca teman-teman, dan ini berfungsi dengan baik ya teman-teman, serta ada 2 buah, serta di sini disediakan yaitu cup holder ya teman-teman, untuk menaruh
air mineral, dan di sini ada steker 2 buah ya teman-teman untuk 2 kursi penumpang ya teman-teman. Dan ini suasananya sangat sepi banget ya teman-teman di kereta premium 12 teman-teman. Mantap banget teman-teman menggunakan kereta api kelas ekonomi premium, yaitu kereta api Jayakarta premium teman-teman. Saya pun sangat menikmati perjalanan menggunakan kereta api Jayakarta Premium, disambut dengan hamparan sawah yang berada di daerah Krian. Lalu pada pukul 15.12 kereta api Jayakarta Premium melintas langsung di stasiun Krian. Coba diperhatikan teman-teman, di stasiun Krian terdapat proyek yang sangat besar untuk renovasi dari stasiun Krian sendiri teman-teman. Nantinya stasiun Krian akan menjadi stasiun yang besar ya teman-teman. Jadi memiliki peron tinggi di jalur double track antara Mojokerto hingga stasiun sepanjang. Perjalanan kereta api Jayakarta Premium saat ini berada di petak jalan antara stasiun Krian menuju ke stasiun Kedinding teman-teman. Yang mana di petak jalan ini ada proyek double track segmen dari stasiun Mojokerto menuju ke stasiun sepanjang ya teman-teman. Tadi ketika hendak melintas langsung di stasiun Boharan, kereta api Jayakarta terkena taspat lintas ya teman-teman, dan harus berjalan kurang lebih 20 km/jam karena ada perbaikan rel, yaitu mungkin bantalan ya teman-teman, bantalan dari rel kereta apinya. Dan sesaat lagi kereta api Jayakarta akan melintas langsung di stasiun Tarik dan akan berhenti di pemberhentian pertama setelah stasiun Surabaya Gubeng, yaitu stasiun Mojokerto teman-teman. Perjalanan kali ini dari Surabaya menuju ke Mojokerto itu ditempuh waktu kurang lebih 45 menit ya teman-teman untuk perjalanan kereta api Jayakarta Premium teman-teman. Saya pun sangat menikmati perjalanan kali ini teman-teman. Jadi saya memutuskan supaya tidak boring, saya berjalan-jalan di rangkaian kereta api Jayakarta Premium. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin berjalan-jalan, hati-hati ya teman-teman, karena guncangannya cukup terasa ya teman-teman di kereta premium 17 teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini kereta api Jayakarta Premium melintas langsung di stasiun Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur teman-teman. Terlihat perubahan layout dari rel jalur di stasiun Tarik akibat dari jalur double track antara Mojokerto hingga stasiun sepanjang teman-teman. Dan di samping saya terdapat jembatan baru dari
jembatan keling yang menghubungkan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto. Teman-teman, waktu menunjukkan pukul 15:25, kereta api Jakarta Premium telah tiba di stasiun Mojokerto, teman-teman. Dan di stasiun Mojokerto itu ada kereta api Ranggajati, teman-teman. Jadi kereta api Jakarta ini di stasiun Mojokerto lambat ya, teman-teman, untuk masuk di stasiun Mojokerto dan membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit perjalanan dari Surabaya menuju ke Mojokerto, teman-teman. Karena terhambat oleh batas kecepatan ya, teman-teman, antara petak jalan stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Mojokerto karena terdapat beberapa perbaikan, teman-teman. Di stasiun Mojokerto ini di Premium 12 tidak mendapatkan peron ya, teman-teman, karena peron dari stasiun Mojokerto ini sangat pendek ya, teman-teman, dan diberangkatkan dari jalur nomor 4 kereta api Ranggajati, teman-teman. Mantap banget, teman-teman. Mancarli untuk yang berdinas kereta api Ranggajati. Kereta Premium 13 yang mana merupakan kereta paling akhir dari rangkaian kereta api Jakarta Premium, teman-teman. Dan di Premium 13 ini kita bisa melihat pemandangan di belakang ya, teman-teman, yaitu back ride ya, teman-teman. Dan ternyata di Premium 13 tidak ada pembangkit ya, teman-teman. Pembangkitnya ada di depan dan di tengah, teman-teman, yaitu kereta makan pembangkit, teman-teman. Mantap banget, teman-teman. Lewat 37 menit, kereta api Jakarta Premium telah masuk di wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini kereta api Jakarta Premium berada di petak jalan antara stasiun Sumombito menuju ke stasiun Peterongan, teman-teman. Di stasiun Peterongan itu tidak ada wesel lagi ya, teman-teman. Jadi stasiun Peterongan itu layaknya seperti halte ya, teman-teman. Jadi hanya ada di peron kanan dan kiri di jalur double track, teman-teman. Jadi tanpa wesel, teman-teman, untuk di stasiun Peterongan dan di stasiun Curah Malang, teman-teman. Mantap banget, teman-teman. Sesaat lagi kereta api Jakarta Premium akan melintas langsung di stasiun Peterongan dan akan melakukan pemberhentian yang ketiga kalinya, teman-teman, setelah stasiun Mojokerto, yaitu stasiun Jombang, teman-teman. Di stasiun Jombang, kereta api Jakarta Premium akan berhenti beberapa saat ya, teman-teman. Dan nantinya akan berhenti lagi di stasiun Kertosono, lalu di stasiun Nganjuk, dan di stasiun Madiun, teman-teman, yang merupakan stasiun tujuan saya untuk transit ke kereta berikutnya, yaitu kereta api Kahuripan, teman-teman. Dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Kiara Condong, Bandung, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Mantap banget, teman-teman.
hingga kereta api Jayakarta Premium akan tiba di stasiun Jombang. Di kereta Premium 12 ini masih sangat sepi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk PR dari rangkaian kereta api Jayakarta Premium, ketika saya pada waktu itu full trip dari Jakarta menuju ke Surabaya, sama saja teman-teman, yaitu AC dalam kabin ruangan kereta api Jayakarta Premium tidak terlalu dingin teman-teman. Berbeda dengan kereta api kelas eksekutif dari kereta api Ranggajati yang mana sama-sama menggunakan AC sentral, itu sangat dingin ya teman-teman, walaupun perjalanan di siang hari. Pada pukul 15.46 menit, kereta api Jayakarta Premium telah tiba di jalur nomor 2 stasiun Jombang. Fasilitas yang ada di kereta api Jayakarta Premium ini berfungsi semua ya teman-teman dengan baik, seperti toilet yang seluruh sistem di toilet itu berfungsi dengan baik, dan fasilitas yang ada di toilet juga sesuai dengan standarnya teman-teman, dan juga lampu baca yang berfungsi dengan baik di rangkaian kereta api Jayakarta Premium. Kereta api Jayakarta Premium ini di kelas premium tahun 2017 itu menggunakan kursi yang bereclining seat ya teman-teman, jadi bisa kita atur untuk sesuai dengan porsi kita supaya kita tidak terlalu tegak atau tidak terlalu bersandar ya teman-teman, tidak terlalu apa, kemiringannya kita bisa mengatur kemiringan dari kursi tersebut. Jadi mantap banget lah teman-teman. Kereta api Jayakarta Premium ini salah satu kereta api terpanjang ya teman-teman, yang antara lain ada beberapa kereta terpanjang, kereta penumpang terpanjang, yaitu kereta api Kertajaya, lalu kereta api Gumarang, dan kereta api Jayakarta Premium. Cuman untuk yang melalui lintas tengah, yaitu lintas Purwokerto hingga Cirebon, itu hanya kereta api Jayakarta teman-teman. Wow, hebat banget ya teman-teman, mantap lah pokoknya. Melewati jalur pegunungan antara stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Uniknya kereta api Jayakarta ini berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan ya teman-teman. Seperti yang saya naik pada waktu itu, kereta api Jayakarta berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan. Berbeda dengan kereta api Kertajaya yang berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Mantap banget teman-teman, top banget untuk kereta api Jayakarta Premium. Saat ini kereta api Jayakarta Premium akan bersiap berhenti di stasiun Kertosono teman-teman. Di kursi nomor 11C dan 11D teman-teman itu sangat lega ya teman-teman untuk jarak antara kursi satu dengan kursi yang lainnya, tapi di 11CD atau di 11AB teman-teman itu kita akan berhadapan-hadapan dengan nomor kursi 12CD dan 12AB teman-teman. Jadi kita mungkin kalau untuk berkeluarga itu sangat recommended ya teman-teman. Jadi 4 orang bisa di sini dan 4 orang bisa di sana teman-teman. Mantap banget teman-teman. Dan ini menurut saya juga sangat lebar ya teman-teman untuk space jarak antara kaki. Ketika tidak ada penumpang, ini kita bisa selonjoran banget ya teman-teman, dengan tinggi saya yaitu sekitar 170 cm teman-teman. Mantap banget teman-teman. Top.
Pada pukul 16.04 menit, kereta api Jayakarta Premium diberangkatkan kembali dari jalur nomor 2 stasiun Kertosono. Dengan diberangkatkannya kembali kereta api Jayakarta Premium, berarti kereta api Jayakarta Premium menyusul kereta api Sri Tanjung di jalur nomor 1 stasiun Kertosono. Kereta api Sri Tanjung memiliki relasi dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta yang masih mengalami proses perputaran lokomotif di Kertosono. Dengan hamparan sawah yang sangat luas di daerah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di petak jalan antara stasiun Baron menuju ke stasiun Sukomoro, saya disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah ya teman-teman. Dan saya sangat suka karena kereta api Jayakarta Premium melintas di samping jalan raya utama Nganjuk Madiun teman-teman. Jadi saya bisa melihat seolah-olah kereta api Jayakarta balapan dengan kendaraan bermotor teman-teman. Dan ternyata dimenangkan oleh kereta api teman-teman, karena kereta api memiliki jalur sendiri yang bisa dibilang bebas dari hambatan ya teman-teman. Tak terasa perjalanan saya sangat menikmati perjalanan dari kereta api Jayakarta Premium teman-teman. Walaupun di Premium 12 itu sangat sepi ya teman-teman. Kereta api Jayakarta saat ini telah masuk di wilayah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.59 menit, kereta api Jayakarta Premium telah melintas langsung di stasiun Babadan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Jadi artinya kereta api Jayakarta Premium ini terlambat sangat cukup lama ya teman-teman. Yang mana estimasi di tiket perjalanan kereta api Jayakarta Premium dari Surabaya menuju ke Madiun itu tibanya pada pukul 16.48 menit. Dan saat ini teman-teman pada pukul 17.00 kereta api Jayakarta Premium masih berada di petak jalan antara stasiun Babadan menuju ke stasiun Madiun teman-teman. Ya karena keterlambatan ini maklum saja terdapat proyek double track juga di antara sepanjang menuju ke Mojokerto, serta terdapat perbaikan bantalan di area stasiun Wonokromo ya teman-teman. Jadi menyebabkan kereta api Jayakarta Premium terkena batas kecepatan di lintas tersebut teman-teman. Terdapat beberapa taspat yang mengakibatkan kereta api Jayakarta Premium harus melakukan perjalanannya dengan lambat ya teman-teman. Antara mau masuk stasiun sepanjang yang ketahan sinyal terlebih dahulu, dan ketika berangkat dari Wonokromo yang sebelum masuk stasiun Wonokromo juga tertahan sinyal juga teman-teman. Persiapan kereta api Jayakarta Premium akan tiba di stasiun Madiun. Pintu keluar stasiun Madiun berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta.
Saat lagi kereta api Jayakarta akan segera tiba di stasiun Madiun. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Madiun, supaya mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam. Perjalanan menuju ke Madiun ini cukup menyenangkan ya teman-teman. Seluruh fasilitas yang ada di kereta api Jayakarta Premium itu berfungsi dengan baik, dan suasana kabin di Premium 12 itu yang tidak terlalu ramai teman-teman. Mantap banget teman-teman. Dengan harga sekitar 45.000 saja dari Surabaya menuju ke stasiun Madiun Provinsi Jawa Timur, itu dengan jarak kurang lebih 170 kilo ya teman-teman. Harga yang sangat murah untuk tarif khusus dari kereta api Jayakarta Premium teman-teman, yang memiliki waktu kurang lebih 3 jam perjalanan ya teman-teman, dari Surabaya menuju ke Madiun, itu bisa kita gunakan untuk sekedar rekreasi sebentar, ataupun kita mau trip TikTok yang akan balik lagi menuju Surabaya, itu juga worth it ya teman-teman untuk perjalanan kereta api dengan tarif khusus teman-teman. Terdapat beberapa perjalanan kereta yang bisa dinikmati tarif khususnya, yaitu antara lain kereta api Sanjaka, kereta api Argo Wilis, lalu kereta api Rangkai Jati, kereta api Logawa teman-teman, dan kereta api Jayakarta Premium teman-teman. Mantap banget teman-teman. Nanti akan saya share juga teman-teman kereta-kereta apa aja yang bisa tarif khusus antara Surabaya hingga Madiun. Persiapan masuk di stasiun Madiun. Pada pukul 17.06 menit, kereta api Jayakarta Premium telah tiba di stasiun Madiun dan mengalami keterlambatan, yaitu 16 menit dari jadwal estimasi di tiket perjalanan. Pada pukul 17.10 menit, kereta api Jayakarta Premium telah tiba dan diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun, teman-teman. Perjalanan saya menggunakan kereta api Jayakarta hanya sampai di Madiun ya, teman-teman. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kiara Condong Bandung, Provinsi Jawa Barat, menggunakan kereta api Kahuripan, teman-teman. Jadi saya akan naik kereta api Kahuripan yang kedua kalinya, teman-teman. Terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel NC21 Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.